Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kirifki. Oke, untuk video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan pintu pengaman besi. Oke, bagi yang penasaran simak terus videonya sampai selesai. Untuk bingkainya saya menggunakan hollow 4x6 galvanis dan ketebalan 1,2 mili. Dan untuk jaronya saya menggunakan Nako 16 banci. Oke teman-teman, ini adalah proses pemasangan jaro-jaronya ya. Nantinya di atasnya akan dipasangkan plat. Nah ini dia teman-teman platnya ya. Jadi kita akan potong plat ini menjadi sebuah kotak-kotak. Nanti akan ditempelkan di pagarnya. Setelah dipotong, kemudian kita bersihkan supaya tidak ada bagian yang tajam. Oke, dilanjut untuk pemasangan platnya ya. Saya akan susun terlebih dahulu platnya ke tempatnya masing-masing. Nah ini teman-teman proses pengelasannya ya. Ini udah hampir selesai.
kita lanjut untuk melakukan finishing ya teman-teman. Pintu ini sudah didempol dan ini sedang proses gerindam plus ya, supaya permukaannya agak kasar biar catnya nanti nempelnya sempurna. Nah ini dia proses pengecatannya ya. Oke teman-teman, ini adalah sesi yang terakhir adalah proses pemasangan. Dan simak terus videonya sampai selesai.
teman-teman, videonya sudah jadi. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.